Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak dan juga ibu-ibu serta saudara-saudari dan adik-adik yang dimakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini subhanallah ya, makin lama makin sedikit sekali jamaahnya. Padahal masya Allah, awal sampai hari yang ke-10 penuh, tapi lama-lama ngeblank, masya Allah. Karena ya memang sebagiannya ada yang sudah mudik ya, sudah mudik ke kampung halaman masing-masing. Mudah-mudahan tetangga-tetangga kita, baik yang di Kafling maupun di sekitarnya, yang mudik akan diberi keselamatan dalam perjalanan mudik sampai ke kampung halaman nanti, dan juga diberi kelancaran dan kemudahan ketika berada di dalam perjalanan sehingga kembali lagi ke ibu kota Jakarta maupun Jabodetabek dengan selamat dan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin Al-Fakir akan menyampaikan, yaitu ada 4 kunci kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Setiap manusia ingin mempunyai ketenangan. Tetapi ketenangan dalam hal arti hanya dari segi materinya saja. Punya banyak uang, hidupnya tenang. Punya rumah mewah yang tingkat, rumah yang istana, hatinya menjadi tenang dan juga tentram. Punya apalagi mobil mewah, pakaian-pakaian yang begitu indah, yang ganteng, yang tampan, pakai jas, pakai gaun, hidupnya menjadi tenang. Tetapi ketenangan hidup di dunia ini, itu semuanya itu akan menjadi sirna. Karena apa? Mohon maaf, semua harta yang kita punya akan kita tinggalkan. Apalagi mohon maaf, ayah ibu akan meninggalkan anak, maupun juga sebaliknya. Suami akan meninggalkan istri, istri akan meninggalkan suami, anak akan meninggalkan orang tua. Maka semua ini, kebahagiaan dunia ini hanya menjadi semu saja. Oleh karena itu, 4 hal kunci kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat bahkan dijadikan sebagai tolok ukur kemenangan kita di bulan suci Ramadan, yaitu yang pertama adalah berwudu. Saya bertanya, mohon izin, sudahkah Anda rajin berwudu setiap hari? Sudah berwudu belum? Sudah gemar berwudu belum setiap hari? Nah, berwudu itu bukan hanya untuk sholat saja, tetapi kapanpun dan dimanapun kita bekerja sebagai guru, bekerja sebagai pegawai, bekerja sebagai polisi, sebagai menteri, sebagai presiden dan lain sebagainya, bekerja sebagai pedagang, pebisnis. Kalau sebelum kita menjalankan aktivitas sehari-hari lalu kita berwudu, maka seakan-akan kita selalu berada di dalam pengawasannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena wudu itu secara fikih merupakan syarat sahnya sholat. Tanpa wudu maka sholatnya tidak sah. Wudunya tidak sempurna maka sholatnya pun tidak sempurna. Di samping itu, berwudu itu dapat menghapus perbuatan-perbuatan tercela, menghapus perbuatan pelit ataupun bakhil, menghapus perbuatan sombong, menghapus perbuatan pamer atau dikata lain ria, ria, menghapus perbuatan ujub ataupun berbangga diri, maka itu akan dapat mengubah diri kita menjadi sifat tawaduk ataupun rendah hati. Bahkan juga berwudu itu pasti ada banyak fadilah ataupun manfaatnya. Misalnya ketika kita
mau marah, lalu kita berusaha menahan amarah semaksimal mungkin, maka hendaklah kita berwudu. Puasa dapat mengekang nafsu kita, menahan amarah kita, bisa juga disertai dengan berwudu, maka hatinya itu akan menjadi tenang dan amarahnya itu akan menjadi lenyap, sehingga kita bisa mengendalikan emosi semaksimal mungkin. Karena itu lebih baiknya lagi kalau kita mau tidur, sebelumnya kita berwudu terlebih dahulu, maka insya Allah Allah Ta'ala akan menerangi kita di waktu gelap gulita. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua yaitu adalah sholat. Sholat fardu 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya sampai subuh, disertai juga dengan sholat sunnah rawatib lainnya, qobliyah subuh, qobliyah zuhur maupun ba'diyah zuhur, qobliyah asar maupun juga qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qobliyah isya maupun ba'diyah isya, maka itu dapat menyempurnakan sholat fardu yang kita kerjakan. Kalau sholat fardunya kita kurang khusyuk, maka bisa dibantu juga dengan sholat sunnah rawatib yang lainnya supaya menambah kekhusyuan sholat kita. Jangan sampai, mohon maaf, meremehkan sholat 5 waktu. Jangan sampai juga meremehkan dengan suara azan. Padahal ada kan lagunya, begitu lembutnya suara azan kemari kesungguhannya. Masya Allah. Kalau kita mendengar suara azan yang begitu lembut, yang begitu lantang, lalu hati kita akan menjadi tergetar, maka hendaknya kita bersegeralah ke masjid. Tapi kalau ke masjid, jangan cuma hanya nunggu komat ya. Apalagi buat adik-adik nih, ya khususnya nih. Kalau ke masjid, jangan cuma hanya nunggu komat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah. Maka itu merupakan imannya itu ya standarnya itu rendah. Ya, kalau imannya mau tinggi kedudukannya, maka hendaknya usahakan hadir di masjid sebelum azan. Apalagi lebih-lebihnya di waktu subuh. Rugi kalau enggak pernah sholat di masjid. Rugi kalau rumahnya di sebelahan dengan masjid, dengar suara azan, tetapi kakinya itu merasa berat ke masjid. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Oleh karena itulah Nabi Muhammad SAW bersabda, as-salatu imaduddin. Salat itu merupakan tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang menegakkan salat, maka seakan-akan ia menegakkan tiang agama. Waman tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka seakan-akan meruntuhkan tiang agamanya. Karena itulah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu akan mencegah perbuatan keji dan munkar. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada anak-anak yang soleh dan solehan ya. Coba ajarkan anak sholat yang khusyuk, yang tenang ya. Jangan cuma hanya apa? Ajarkan anak yang itu cuma hanya sekedar baca Al-Fatihah saja, tetapi ajarkan anak bagaimana caranya rukunya yang benar, caranya sujud yang benar, sesuai dengan tata cara sholatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kami mengimbau ya kepada adik-adik, kalau mau sholat di masjid, hendaknya didampingi terlebih dahulu ya. Kalau anak usianya masih balita, usia 3 tahun, maupun usianya sampai nanti 7 tahun, khawatirnya nanti bisa ikutan bercanda nantinya. Nanti suatu saat kalau anaknya sudah dewasa, bisa ke masjid nanti. Nanti insya Allah ya nanti anak bisa tertib nanti ketika berada di dalam masjid. Anaknya orang tua lah, sesibuk-sibuk apapun, ya seorang bapak harus sholat di masjid. Kalau enggak, pertanyaannya begini. Ketika sudah meninggal, mau enggak diantar ke masjid pakai keranda sama orang? Mau enggak? Mau gak kalau diantar orang ke masjid pakai keranda tapi dalam keadaan sudah meninggal? Mau gak? Mau gak Pak? Bu? Waduh, masa aku diam baik? Mau gak? Ah, enggak.
Makanya mumpung lagi sehat, hendaknya ke masjid. Yang ketiga sekarang yaitu adalah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita berada, hendaknya kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sedang bekerja, kita selalu membaca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Bapak-bapak sedang lembur, sedang mengerjakan tugas kantor yang harus segera diselesaikan daripada numpuk tugasnya, hendaknya selalu berzikir kepada Allah, membaca tasbih, tahmid, takbir, dan juga membaca istighfar, dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa seluruh pekerjaan-pekerjaan dapat diselesaikan dengan mudah dan tuntas. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang sedang memasak, apalagi mau lebaran kan ya, mau apa? Bikin kue. Ada juga yang mau bikin apa? Mau bikin rendang. Ada juga nanti mau bikin ketupat ya kan, menjelang Idul Fitri nanti, membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, lagi ngaduk-ngaduk, lagi ngiringin pakai garam, lagi ngemotong-motong irisan pakai bawang, wortel dan lain sebagainya, maka insyaallah rasanya itu menjadi lezat dan mantap dari lidah turun ke hati. Itulah namanya resep rahasianya yang mencapai keberuntungan, mencapai kelezatan hidup, dan juga manisnya keimanan kita dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Surah Ar-Ra'd ayat yang ke-28. Ketahuilah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya insyaallah akan menjadi tenang dan tenteram, nyaman serta selamat dan bahagia di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang keempat yaitu membaca Al-Qur'anul, membaca Al-Qur'anul Karim. Sudahkah khatam ibu bapak membaca, sudahkah khatam membaca Al-Qur'an di bulan suci Ramadan? Sudah? Yakin? Pasti? Deal? Deal. Oke. Baik. Alhamdulillah ya. Yang penting ibu-ibu, bapak-bapak serta adik-adik, hal yang perlu kita lakukan selain khatam Al-Qur'an adalah cobalah kita pahami kembali, kita meresapi kembali ayat-ayat Al-Qur'an. Serta kalau kita sudah khatam, jangan puas. Jangan cuma hanya baca khatam, hendaknya kita membaca melatih kekhusyukan sholat kita dalam membaca surah Al-Qur'an. Al-Fatihah saja. Coba. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Makanya coba dipraktikkan kembali sholatnya sembari membaca suratul Fatihah. Maka nanti insyaallah nanti sholat kita akan menjadi tambah khusyuk nantinya. Terus juga kita merenungi kisah-kisah Nabi Muhammad, kisah-kisah para anbiya termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga lebih-lebihnya yaitu menghafal Al-Qur'an. Di Indonesia alhamdulillah sudah banyak sekali para hafiz Qur'an. Tinggal nanti orang tua ya, walaupun ya belum pernah berpikir bercita-cita menjadi penghafal Qur'an, cobalah dorong anak ibu, cucu ibu, anak bapak, cucu bapak untuk menjadi penghafal Al-Qur'an. Maka insyaallah dengan adanya penghafal Al-Qur'an, ya syukur-syukur di Pondok Kacang Timur dan sekitarnya, insyaallah lingkungan kita selamat dari tangan orang-orang yang zalim dan fasik. Amin ya rabbal alamin. Masa kita kalah dengan orang-orang tunanetra? Orang-orang tunanetra juga masih bisa membaca Al-Qur'anul Karim walaupun cuma hanya keterbatasan fisik saja, melalui dari mata, pakai Al-Qur'an, namanya itu Al-Qur'an Braille yang tulisan ada tanda titik-titik itu. Bisa membaca Al-Qur'an, bahkan bisa menghafal Al-Qur'an. Makanya kita sebagai orang-orang normal jangan lalai hidupnya, jangan merasa sepele dengan ayat Al-Qur'an Nul Karim. Jangan jadikan Al-Qur'an itu sebagai tameng ataupun
sebagai hiasan di dalam rumah saja. Tetapi ingat, Nabi Muhammad SAW bersabda, "La taj'al buyutakum kaqabrikum li'annahu lam yaqra'il Qur'an." Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan karena tidak pernah membaca Al-Qur'an. Dan lanjutnya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Nawwiru buyutakum biqira'atil Qur'an." Cahayailah rumah kalian dengan membaca Al-Qur'an. Jadi di rumah nanti insya Allah akan dijadikan sebagai istana nantinya. Dan di rumah akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam godaan setan yang terkutuk. Ibu-ibu, bapak-bapak, ma'asyiral muslimin wa zumratal mukminin rahimakumullah. Di sisa malam Lailatul Qadar ini, yuk sama-sama kita terus membaca Al-Qur'an walaupun cuma hanya satu surah saja, walaupun cuma hanya satu huruf saja. Karena itu Nabi Muhammad SAW bersabda, "An Abdillah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asri adsaliha." Barang siapa yang membaca Al-Qur'an satu huruf saja, maka itu akan mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan akan dibalas dengan 10 pahala. Lam aqulu, aku tidak mengatakan alif lam mim, walakin alifun harfun. Akan tetapi alif itu satu huruf, satu kebaikan akan mendapatkan 10 pahala. Wa lamun harfun, dua kebaikan ya 20 pahala. Wa mimun harfun, tiga kebaikan akan dilipat 30 pahala. Makanya kalau mau menghidupkan malam Lailatul Qadar, banyakin baca Al-Qur'an, lebih-lebihnya i'tikaf berdiam diri di masjid. Tapi kalau masih ada juga, mohon maaf, yang suka nongkrong-nongkrong, terlebihnya anak-anak masih nongkrong sana, nongkrong sini, apalagi mohon maaf lagi pacaran, itu sebenarnya bukan Lailatul Qadar tapi Lailatul Qadar namanya. Hati-hati ya. Jangan sampai kita keder dapat pahalanya. Nauzubillah, subhanallah. Baik, ini saja dulu yang akan kami sampaikan. Empat hal ini, kita gemar berwudu, kita perbaiki sholat, dan juga kita selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita selalu membaca Al-Qur'anul Karim dimanapun dan kapanpun, sesibuk-sibuk apapun, isilah kegiatan-kegiatan yang positif. Insya Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ini saja dulu yang Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.